sebab anak saya autism, dia tak boleh bercakap lah. Okay. Jadi dia bercakap dengan saya dan keluarga melalui lukisan lah. So dia sekarang melukis. Sekarang dia dah bercakap, dah membaca, sit for exam, pergi sekolah. Jadi dari segi lukisan tu, kalau kita nak jadikan sebagai satu yang lebih teratur ataupun profesional, apa usaha daripada Puan kepada Jamila tu? Okey, saya mula latih dia dari umur dia 10 tahun. Semasa di sekolah lah. Jadi sebab saya tengok bakat dia memang melukis tu lebih baik daripada saya. Dia lukis apa? Dia banyak lukis orang, environment, suasana. Suasana apa yang berlaku, sama ada di sekolah, di rumah, dia akan lukis. Sedetail katalah kami jumpa kucing dengan longkang, dia akan lukislah kucing jumpa dia longkang, masuk beg. Jadi dia semua memory, maknanya dia melukis mengikut ingatan dia. Oh, lukisan dia. Kalau anda lihat, sangat unik, sangat cantik, dilukis oleh seorang pelukis autism. Jamila, ini dia. Jamila, hai. Jamila, lambai kat kamera. Okey, ini adalah lukisan Jamila. Ah, ini dia. Cik adik kita, Cik Jamila. Diorang, mereka ni macam yang kita bincang tadi, golongan autism ni, mereka sangat berbakat, mereka sangat berseni, terutama dalam bidang lukisan dan nyanyian. Dan ini bidang lukisan, Jamila telah menghasilkan satu lukisan yang bagi saya bukan senang nak buat. Kalau tengok setiap lukisan ni, setiap inci, setiap perincian sangat teliti, sangat diberi fokus, dan saya sangat bangga dengan hasil lukisan Jamila. Anak-anak yang dah nampak dah dia boleh melukis, tapi biasalah, anak-anak kecil pasti ada yang macam nak melawan, memberontak. Jadi sebagai ibu, waktu dia tengah memberontak tu, waktu dia tak nak tu, apa Puan buat? Jamila dia memang minat melukis. Kalau boleh ada masa je melukis. Kalau saya tak melukis atas paper ataupun canvas, dia akan melukis dengan handphone. So di dalam handphone dia penuh dengan digital drawing beribu-ribu di dalam tu. Jadi dia tak ada nak, dia tak bosan melukis. Dia tak bosan, memang suka melukis. Kerana cuma apabila dia letih, mengantuk, senang dia berhentilah. Okey. Jadi kalau lihat dari segi kepakaran dia, dia apa-apa kepakaran lukisan dia? Kalau Puan tengok dia memang pakai menggunakan pen, pigment ink on acid free paper. Tapi sekarang dia dah mula melukis dengan canvas, menggunakan acrylic di atas canvas. Digital drawing dia memang mahir lah, selalu mahir lah dari segi digital drawing. Tahniah, tahniah. Mudah-mudahan dia akan menjadi seorang pelukis yang hebat. Kalau terus diasah dan juga dibentuk, Jamila ni, yang sedang fokus tengah khusyuk saya ni. Kita pun nak maklumkan lukisan perempuan itu sebenarnya inspirasi Jamila terhadap penaung autism Malaysia. Boleh kita kongsikan sikit mana yang lukisannya mana? Datin Seri Rosma Mansur. Boleh kita tengok tolong mana lukisan yang bentuk wanita tu? Jamila suka melukis wanita dengan rambut yang beralun. Dia itu inspirasi dia tentang Datin Seri Selaku Mamansu, penaung pada autism Malaysia. Wow, jadi hebat sekali. Okey, jadi kita harapkan agar semua kita datang berkunjung di Wautama nanti. Dan insyaAllah kita akan berkunjung. Ini lukisan apa? Itulah. Itu tadi. Dari pandangan mereka. Tapi cantik lukisan, penuh berseni dekat situ kita nampak. Di lukisan tu dia render detail tu dengan puzzle kan. Puzzle adalah logo autisma. Okey, baik. Tanah. Jadi kita ucapkan selamat berjaya. InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Selamat pagi, Malaysia.